Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli barik alayhi wa ala alihi. Jazallah Sayyidina Syekh Ali Jum'a khair al-jazaa' ala hadha al-bayan wa fath al-bab lima nantafi'u bihi min sirr al-Qur'an wal maqsad alladhi ijtama'na min ajlihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada Maulana Syekh Ali Jum'ah yang telah membuka kepada kita pintu-pintu pemahaman akan Al-Qur'anul Karim yang telah disampaikan sebentar tadi. Wa lam yazal lil Azhar Syarif fadlun ala hadhihi al-umma ala madal qurun fi nashr al-ilm as-sahih al-musnad. Dan senantiasa Al-Azhar Syarif menjadi sebab penyebaran ilmu di seluruh alam ini hingga hari ini. Magrunan bil amali wa tazkiyah wa rahmatul umma wa da'wa ila Allah. Diiringi dengan selain daripada ilmu dan juga akhlak serta tazkiyah, pembersihan hati dan jiwa seperti mana diperintahkan oleh Allah. Wa kan Sayyidina Syekh Ali bagiyya min bagaya rijal al-Azhar wa a'immat al-Azhar alladhina intadhamu fis silk wa rakibu fil fulk ilman wa amalan wa dzaugan wa da'watan ila Allah. Dan sentiasa Sayyidina Syekh Ali Jum'ah adalah merupakan bahagian daripada ulama Al-Azhar yang masih berjuang dengan dakwahnya, dengan ilmunya, dengan penghayatannya, sehingga beliau menghayati ilmu yang disampaikan secara penyampaian, secara penampilan, secara amalan, dan juga secara dzaugan, secara kerohaniannya. Wa jazallahu khairal jaza rais wuzara Malaysia ala هذه الدعوة والتهيئة لهذا اللقاء لأجل الانتفاع والاتباع والارتفاع. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada Perdana Menteri Malaysia yang menjadi sebab perhimpunan dan perkumpulan kita di majlis pada malam hari ini dengan tujuan untuk mengambil faedah, untuk mendengar dan juga mengambil manfaat. Akhadallahu biyadihi wa biyadi kulli man yu'awinuhu 'alal khair ila ma fihi ar-rif'a wal karama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya kepada Perdana Menteri kita dan juga kepada mereka yang membantu kepada beliau di dalam hal-hal yang membawa kemaslahatan dan juga kebaikan. Walhamdulillahilladzi jama'ana 'ala hadzal khair fi hadzal baladit thayyib. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita semua di tempat yang baik, dalam majlis yang baik, di negara yang baik. Wa hayyal asbab linabsuta bisat al-wahyi wal-kitab wal-khitab min Rabbil Arbab. Dengan tujuan untuk mendengarkan, memahami penyampaian daripada Allah yang menciptakan segala ciptaan ini. Linastarir nilastanira binurillahi tabarak wa ta'ala fi ulumina wa akhlaqina wa nunawwira ma hawalaina min al-kawni wa hadhihi al-imaratu allati ista'marana Allah wa ay talaba minna al-qiyama biha ala dhahri al-ard. Untuk kita mengambil cahaya daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan wahyunya dan dengan cahaya tersebut kita memahaminya dan memanfaatkannya untuk mendatangkan maslahat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita di dalam tujuan pengimarahan bumi ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimarahkan oleh manusia. Bil ilmi wal akhlaqi tubna al mudun wal qura wad duwal wa tas'adul bashariyah. Dengan ilmu dan akhlak akan terbina negara, kampung, pedalaman dan juga masyarakat akan terbina dengan dua perkara itu. Wa bil ilmi al wasi' wal khitab al muta'alliq bil akhlaq dara bina Syekh Ali hatta awsalana wasata kalimat li ta'arafu bi'azimin min madlulatiha wa kabirin min makhbu'atiha wa makhzunatiha. Dengan asas ilmu yang luas dan juga terjemahan ilmu itu dengan akhlak yang sebagaimana disentuh sebentar tadi oleh Syekh Ali pada kalimat li ta'arafu untuk menjadikan dasar bagi kita untuk saling mengenali satu dengan yang lain dengan mendatangkan manfaat untuk seluruh umat. Fama ahwaja al-bashariyya ila al-ilm umuman wa ma ahwaja
أمة الإيمان والإسلام أتباع النبي محمد خصوصا إلى هذا العلم. Alangkah sangat memerlukan manusia di mana saja mereka berada secara umumnya dan juga kepada orang-orang Islam dan orang-orang beriman yang sangat memerlukan akan ilmu yang luas ini. Wa innama khususiyatuhum annahum marji'iyatuhum fil ilmi ila ilmi al-khaliq alladhi ahata bi kulli shay'in ilma ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Kemuliaan yang ada pada orang-orang yang beriman pada keperluan mereka kepada ilmu, kemuliaan itu disebabkan oleh kerana ilmu yang mereka cari itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan segala sesuatu dan tiada sesiapa pun yang meliputi pengetahuan Allah. Allah yang meliputi segala-galanya dengan pengetahuannya. Wa marja'iyatu ghairihim tajarub wa muhawalat i'mal al-fikri li khalt al-ma'lum بالمعلومة لاستخراج معلومة من بين المعلومتين وذلك راجع إلى جهد البشر وإلى جهد الناس وهم مهما تقووا فهم ضعفاء ومهما كملوا فهم ناقصون ومهما حيوا فهم ميتون وقد كانوا لا شيء فأوجدهم الموجد الكبير. Selain daripada orang-orang yang beriman, di dalam sandaran mereka akan pencarian ilmu itu, mereka hanya bersandar melalui eksperimen ataupun melalui pengalaman sehingga dijadikan hasil eksperimen itu dan pengalamannya sebagai dasar ilmu yang kadang-kadang satu dengan yang lain berbeza akan pengalaman dan juga eksperiennya sehingga mereka akan sampai kepada satu penghasilan yang tidak benar seperti mana mereka sangka karena mereka hanya lemah pada pengetahuannya dan mereka itu dahulunya tiada lalu diadakan, bagaimana mereka akan mengatakan mengetahui dan benar pengetahuannya jika tidak mengambil ilmu daripada sumber yang benar. Unduru ila hadzal ilm sara bina fi ma'na as-sibag wal lihag was siyag hatta istakhraja min kalimat li ta'arafu syu'un tata'allaq bi harakatina fil hayah. كلنا نقرأ هذه الآية سنين طويلة وما استوقفنا معانيها هذا الاستيقاف الذي سمعناه من الشيخ. Coba kamu semua tengok dan dengar apa yang disampaikan sebentar tadi oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah ketika menyebutkan pada ayat yang dibaca tadi dengan beberapa istilah yaitu kalimat lihak atau sibak, kemudian lihak dan juga siak. Ini adalah apa yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau. Saya rasa kita semua paham ayat ini dan kerap untuk membacanya, akan tapi terbuka pemahaman baru di dalam Al-Qur'anul Karim dengan apa yang disampaikan oleh beliau tentang istilah-istilah tersebut. Wa hadha yubayyinu lana aidan taqsirana ma'asyiral ummah fi ta'dhim hadzal kitab wa istilhamin al ma'ani al mud'a fihi wal 'ilm al 'aziz al ghazir alladhi عبر عنه بقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. Dan ini semua adalah bahagian daripada kekurangan kita sendiri di dalam mengharungi, di dalam menghayati, di dalam mendalami ilmu Al-Quranul Karim yang begitu luas maknanya yang diungkapkan oleh Allah akan keluasannya. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak tinggalkan sedikit pun di dalam Al-Quran melainkan semuanya ada, demikian firman Allah. Walamma dzakara nabiyuna sallallahu alaihi wasallam anwa'an min al-fitan allati tanzil bil ummah وتحيط وتحل بهم في آخر الزمان قيل فما المخرج قال كتاب الله. Oleh sebab yang demikian baginda Rasulullah ketika menceritakan apa yang akan berlaku kepada umat ini, umat beliau di akhir zaman daripada cabaran dan juga tantangan yang begitu hebat dan juga besar, ditanya kepada beliau apa jalan keluarnya wahai Rasulullah, Nabi menjawab adalah kitabullah yaitu Al-Quranul Karim. Wa innama yakunu ar-ruju'u ila kitabillah wal akhdhu min kitabillah wal istifada min kitabillah bil ilm as-sahih al-qa على الأسس التي أخذ عنها علم رسول الله فتلقي عن الصحابة فالتابعين فتابعيهم بإحسان.
untuk kita dapat memahami ilmu yang luas ini yang disimpan di dalam Al-Quranul Karim, maka hendaklah kita perlu mengambil ilmu tersebut daripada mereka yang benar-benar memahami akan ilmu itu, bermula daripada para sahabat, bermula dari sehingga kepada para tabi'in, dan juga kepada mereka-mereka yang mengambil ilmu dengan sumber yang sahih dan benar. وبهذا يقوم لنا ميزان في العلم الذي نحن محتاجون إليه. هذا الميزان فيما يتعلق بالقرآن، لا يجوز لأحد أن يقول في القرآن براية ثم أن يؤتى أحد الفهم في كتاب الله فهو منة كبيرة من الله. وكيف نجمع بين هذا وهذا؟ هو الميزان الذي نحتاجه في العلم الذي يصلح لنا مدننا ومجتمعاتنا وحركتنا في الحياة. Demikian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mizan, neraca di dalam kita mengambil ilmu, sehingga dengan neraca itu kita jadikan landasan pengambilan ilmu agar supaya tidak keliru pada pengambilan ilmu tersebut. Demikian yang dijelaskan mengenai perlunya kita memastikan neraca pengambilan ilmu itu daripada sumber yang benar. هذا سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى من أكبر العلماء في الأمة ومن أعظمهم فهما في كتاب الله جل جلاله. يسأل عن معنى كلمة، أبا لم يكن مستحضرا المعنى في تلك الساعة، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني؟ إن قلت في كتاب الله برأي لا أعلم، اسألوا عنها. Contoh yang disebutkan adalah mengenai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana beliau berhati-hati ketika ditanya tentang satu lafaz di dalam Al-Quran yang beliau tidak mahu untuk menjelaskan dengan pendapatnya sendiri tanpa sumber yang diambil oleh beliau. Ketika ditanya di dalam akan satu ayat di dalam Al-Quran, wa fakihatan wa abba, ditanya apakah itu abba, maka beliau yang berhati-hati tidak mahu menjawab berdasarkan pendapatnya sendiri, dan belum sampai kepada beliau ilmu pengetahuan tentang kalimat abba itu, maka beliau mengatakan, mana boleh ada langit yang menaungi aku atau bumi yang aku pijak untuk aku berani berkata di dalam Al-Quran yang tidak aku ketahui. وَهَذَا يَضَعُ الْحَدَّ حتى للعلماء المتمكنين الراسخين في كلمة لم يحضرهم فيها حسن النظر من العلم المتلقى ولا من الإلهام الصحيح القائم على قواعد العلم الموزونة الصحيحة، فهذا حد لهؤلاء الصنف، فما بالك بمن لم يرسخ في العلم ولم يتمكن فيه، كيف يجرؤ على أن يقول في القرآن براية. Ini adalah merupakan batasan hatta kepada orang yang mempunyai ilmu untuk tidak berani bercakap berbicara tentang sesuatu bila tidak terilhami untuk mengetahui apa yang akan disampaikan, walaupun ia adalah seorang yang berilmu dan golongan orang-orang yang luas ilmunya. Kalau ini adalah peringatan hatta kepada orang yang berilmu untuk tidak berani berbicara semata-mata dengan pendapatnya sendiri tanpa dengan dasar dan ilham yang benar, apatah lagi kepada mereka yang tak punya ilmu. Al-ilmu alladhi yaqumu alayhi sirru at-ta'aruf alladhi ashara ilayhi Syekh Ali هو ركيزة مع الأخلاق لتحقيق ذلك التعارف المراد في كلام الله تبارك وتعالى، والذي دعيت إليه البشرية يا أيها الناس. Apa yang disentuh sebentar tadi oleh Syekh Ali mengenai kalimat lita'arafu adalah merupakan dasar perhubungan antara manusia yang perlu dikemaskan dengan akhlak untuk kita saling berta'aruf, yang mana tadi telah disebutkan. Bi hadzal ilm ma'a al-khuluq nata'aruf ma'a al-usrah wa nata'aruf ma'a al-mujtama' wa nata'aruf ma'a ad-dawlah wa nata'aruf ma'a al-ummah wa nata'aruf ma'a bani adam 'ala dhahr al-ard idha qama hadha al-'ilm 'ala wajhihi fina fama ahwajana ila al-'ilm as-sahih. Disebutkan pada ayat itu dengan kalimat ayuhan nas yang merujuk kepada seluruh manusia tanpa terkecuali.
bermula daripada keluarga, bermula daripada negeri, bermula daripada kampung, bermula daripada negara, bahkan kepada seluruh manusia di mana saja mereka berada, dijadikan dasar hubungan antara mereka adalah untuk saling kenal mengenali. Wal ilmu fi mukhtalafi syu'unil hayah yahtaju ila ittisa'in wa ila fashil majali lil muttali'il akhar. فأما في باب الشريعة فهو أعلى وأوسع وأجل فكل من ظن أنه بعلم في الشريعة يحوي الشريعة ويطرحها بين يديه ويكون هو الحاكم فيها في العالم فهو من أجهل الخلق بحقيقة الشريعة وبالعلم. قال سيدنا مالك لما قال له الأمير سنحمل الناس على الموطأ قال إن تفعلها تكون فتنة إن أصحاب رسول الله توزعوا في الأرض ومع كل قوم علم فلا معنى أن تحملهم على ما وصل إلى مالك وحده. هذه عظمة مالك في إدراك لعظمة الشريعة في إدراك لعظمة منزلها ومبلغها صلى الله عليه وسلم. Berbicara tentang keluasan ilmu di mana manusia itu mempunyai keupayaan untuk memperluas pengetahuan dan keilmuannya dan saling mengambil faedah satu dengan yang lain. Dan tidaklah menjadikan ilmu, khususnya dalam ilmu syariah, hanya dibatasi kepada dirinya sendiri, sehingga seakan-akan dirinya saja yang tahu akan syariah, dengan menghukum sana dan menghukum sini hanya dengan apa yang diketahui saja, tanpa memerhati kepada ilmu yang ada pada orang lain. Ini adalah orang yang paling jahil, walaupun dia mendakwa sebagai seorang yang berilmu. Contohnya adalah kepada Imam Malik, ketika pada para penguasa pada waktu itu menawarkan kepadanya untuk dijadikan kitab Al-Muwatta' yang disusun olehnya menjadi dasar negara yang mesti dijadikan pegangan kepada seluruh negara. Imam Malik menolak tawaran itu dan mengatakan, janganlah kamu menjadi sebab timbulnya fitnah dengan membatasi pengetahuan dan ilmu hanya ada pada kitab Muwatta' sahaja, karena sahabat Nabi Muhammad itu adalah berpecah di semerata tempat, mungkin ada banyak hadis yang belum saya terima yang hadis itu memang ada daripada Rasulullah yang kalau dibatasi dengan satu kitab sahaja, maka dengan demikian hanya terhad kepada kitab ini dan orang lain tidak akan menerima apa yang ada pada ilmu yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Wa aqrabul ummah min ma'dinil ilmi asy-syar'i wa manba'ih as-sahabatul kiram wa kanu yatadafa'un al-futya yadfa'uha al-wahid ila al-akhir fama halu alladhi idza 'alima kalimatayn aw ta'allam sanatayn ada nafsuhu mufti al-umma wal 'alam. Contoh yang perlu kita teladani dalam ilmu ini, dan orang pertama yang mengambil ilmu ini adalah para sahabat, yaitu mengambil ilmu daripada Rasulullah. Tetapi mereka, akhlak mereka dalam keilmuan mereka, saling menolak kepada orang lain di dalam memberikan fatwa tentang hukum hakam tertentu, enggan untuk mendahulukan dirinya untuk menjawab, walaupun mereka adalah golongan orang pertama yang mencari ilmu daripada Nabi. Apatah gerangan pada zaman ini bila orang hanya satu tahu satu dua kalimat atau belajar satu atau dua tahun akan menjadi mufti kepada seluruh umat dan menghukum seluruh umat hanya dengan pengetahuannya yang terbatas. Thumma la yaslamu minhu ahya'um wala amwat. Sehingga tidak selamat daripada orang yang seperti ini, la orang yang hidup, la orang yang mati, tak selamat daripada kata-katanya. ما ذاك إلا أن العلم الصحيح المأخوذ عن رسول الله يهدي إلى ذاك الحال الذي عليه الصحابة في الورع والأدب والأخلاق، وأن العلم الغير الصحيح هو الذي يهدي إلى التطاول وإلى السباب وإلى الشتم وإلى تفريق الناس. Kalau kita ingin mencontoh adalah ilmu yang diambil oleh para sahabat, itulah ilmu yang baik, yang benar, yang saling menghormati satu dengan yang lain. Adapun yang lainnya, ilmu yang tidak baik, ilmu yang tidak benar, adalah ilmu yang diambil dengan tujuan untuk meninggikan diri atau menghukum orang lain dengan hukum yang dia ketahui pada ilmunya yang terbatas. Wanzur tamaman tahqiqa hadzal ma'na fi rajulin salih kana 'aliman وشائبا ويمشي على دابة له، وإذا بواحد آخر بعيدا عن حقيقة العلم وعن الأخلاق يسلم عليه الشيخ فيقول للشيخ
أنت أفضل أم دابتك التي أنت راكب عليها؟ هذا شأن الجهل. فأجاب الشيخ قال: يا ولدي، إن نجوت من النار ودخلت الجنة فأنا أفضل من دابة هذه، وإن أنا سقطت في النار فالدابة هذه أفضل مني. فانظر كيف قاده علمه إلى ما قطع به النزاع والخصام، ولم يستطع الثاني أن يسب بعد ذلك، بل استحى على نفسه، لأن الرجل يتكلم بعلم، يتكلم بأدب. هذا حال العلم وثمرة العلم، وذاك حال الجهل. فانظر ما زادك من هذا الحال فهو جهل، وما زادك من هذا الحال فهو علم. Disebutkan contoh seorang yang mengambil ilmu dengan ilmu yang benar. Satu orang alim, dia sudah tua, berjalan di satu perjalanan dengan menaiki binatang tunggangannya. Bertemu dengan seorang yang bodoh, ingin mengolok-olok kepada orang tua yang alim ini dengan mengatakan, "Wahai Syekh, siapakah yang lebih mulia, kamu atau binatang yang kamu tunggangi ini?" Kata seorang anak muda itu yang bertanya dengan nada mengolok-olok kepadanya. Maka Syekh ini yang ingin menjawab dengan ilmu dan juga dengan adab mengatakan kepada anak muda itu, "Wahai anakku, kalau nanti di hari kiamat aku selamat daripada neraka dan masuk syurga, maka aku lebih baik daripada binatang tungganganku ini. Tapi kalau aku nanti di akhirat masuk ke neraka, maka binatang tungganganku ini lebih baik daripada aku." Terdiam lelaki tadi yang bertanya dengan jawaban Syekh yang mempunyai ilmu, dan Syekh ini menunjukkan pada ilmunya adab dengan tidak menimbulkan perselisihan, pertelingkahan dan hal-hal yang boleh menimbulkan masalah yang lebih. Demikian contoh daripada seorang yang mempunyai ilmu dengan ilmu yang benar. Allahu la ilaha illallah. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. فشان هذا العلم يهدي إلى حسن الخلق. وقد حدثنا الشيخ عن قول الله: إن بعض الظن إثم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. هذا أساس في صلاح الشؤون والأحوال بين المسلمين، ولحسن التعايش بين الناس على ظهر الحياة. لا يمنع أحد من احتياط، لا يمنع أحد من احتراس، لا يمنع أحد من كتم سره، لكن يمنع من سوء ظنه، يمنع من أن يحكم على الآخرين ويقطع بسوء الظن. وقد كان في سيرة نبينا يحذر الناس ويحترس منهم دون أن يطوي عن أحد بشره وبشاشته وحسن خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تظاهرا ولا نفاقا، ولكن أدبا مع الخلاق، وقياما بالأسباب مع الارتباط بالمسبب. Menyentuh apa yang disampaikan oleh sebentar tadi oleh Syekh Ali Jum'ah tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar perhubungan antara manusia, yaitu firman Allah yang bermaksud, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu banyak prasangka, karena sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa." Dasar perhubungan antara manusia adalah berbaik sangka satu dengan yang lainnya. Tidak terhalang seseorang itu untuk berhati-hati, tidak dihalang orang itu untuk berjaga-jaga, tidak dihalang seseorang itu untuk menyembunyikan sesuatu yang tak perlu untuk didedahkan kepada orang lain. Yang dilarang itu adalah berburuk sangka kepada orang lain, sehingga dengan buruk sangka ini yang boleh mengkeruhkan hubungan antara manusia. Itulah asas yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perhubungan antara manusia.
dengan berbaik sangka. Wa hadha yubayyin lana 'azamat al-amanah fi ma yajri fi buyutina wa usarina wa ma yasma' minna abna'una wa ma yata'allamun wa ma yushahiduna min akhlaqina wa ma yajri fil madaris wa ma yugarraru fil manahij wa ma yubna 'alayhi al-mudarrisun wa ma yajri fil masajid wa fil khutab wal muhadarat wa kulluha syu'unun khatira bil ihmal fiha يحصل الخلل الكبير وسط المجتمع ثم لا يستطاع مداواته بيسر ولا سهولة. Ini yang perlu kita ambil perhatian. Dengan dasar keharmonian dan juga saling kenal mengenal dan berbaik sangka satu dengan yang lain yang mesti diterapkan di sekolah-sekolah kita, di masyarakat kita, di masjid-masjid kita dan juga kurikulum-kurikulum kita, sehingga kita tidak tergelincir dengan membiarkan hal-hal yang merosakkan hubungan antara manusia ini sehingga ia boleh merebak dan melebar sehingga sukar bagi kita untuk menyelesaikan masalah karena pengabaian di awal tidak memperhatikan tentang bagaimana hidup bersama dengan sesama manusia. Yukhbiruni ba'da al-ahbab fi Australia annahu hasala li rajulin minhum mawqifain ma'a ithnain ghair muslimain 'an al-islam. Amma al-awwal wa huwa ya'malu ma'ahu sa'alahu 'an dini fa qala al-islam. فقال له اثبت على هذا الإسلام وهذا دين عظيم ولا تصدق ما يقال في وسائل الإعلام وما ينشر عنه فتعجب فيه اشتغل مع رجل آخر فسأله ما دينه قال الإسلام فسب وشتم فتعجب وبحث وجد الأول له جار مسلم كان يمشي على العلم والأخلاق كان يحسن إليه فتصورت الصورة الصحيحة عن الإسلام تماما في ذهن هذا غير المسلم وقال للمسلم اثبت على إسلامك ما تصدق وسائل إعلامنا لتكذب عليكم هذا هو الدين الحق العظيم الصحيح والثاني كان له جار موذي مسلم جار مسلم ولكنه غير صاحب خلق وغير صاحب علم يأتي جاره من عمله يريد أن يرتاح يفتح له الأغاني عنده بالصوت الكبير ولا يخليه ينام من نومه كره الإسلام والمسلمين وصار يسبهم والأمر راجع إلى تصرف هذا المسلم من حيث العلم والأخلاق. Disampaikan satu cerita kepada saya tentang dua orang di Australia. Kedua-duanya adalah bukan Islam. Ketika berjumpa dengan seorang Islam, salah seorang daripada mereka ini berjumpa dengan seorang Islam. Lalu bertanya kepada si Muslim, apa agama kamu? Katanya, agama saya adalah Islam. Kemudian non-Muslim itu mengatakan kepada si Muslim, kamu tetap dengan agama kamu ini, pegang agama kamu, jangan kamu dengar apa yang disebarkan oleh media sosial tentang Islam, jangan kamu peduli dan jangan kamu percaya, pegang agama kamu ini. Yang kedua, seorang non-muslim bertemu dengan seorang muslim, ditanya apa agama kamu, katanya Islam, maka dimaki-maki sampai habis kepada si muslim tadi. Setelah disiasat dan dicari tahu apa sebabnya dua orang non-muslim mempunyai pemahaman yang berbeza tentang Islam, yang mempunyai pemahaman positif tentang Islam, dia berjiran dengan seorang muslim, yang si muslim si jiran ini baik akhlaknya, menjaga hak kejiranan, sehingga yang non-muslim yang berjiran dengan si muslim yang baik tadi memahami Islam melalui perbuatan orang Islam jiran si muslim tadi yang baik. Yang kedua, berjiran dengan si muslim, berjiran dengan seorang muslim, suka mengganggu jiran, tak hormat pada jiran, pada time orang nak tidur memasang lagu dengan begitu kuat sehingga mengganggu keselesaan jirannya yang non muslim, sehingga jiran yang non muslim itu benci kepada Islam, benci kepada orang Islam, benci kepada apa saja yang berkait dengan Islam.
Coba tengok perbezaan antara keduanya. Dua-dua non-muslim, tapi penilaiannya berbeza ketika melihat kepada si muslim yang menjalankan Islam melalui akhlaknya, maka orang pun akan mengetahui Islam melalui perbuatan orang Islam. Fal amanatu 'azimah wal muhimmatu kabira 'alaina ma'asyiral muslimin. Amanah begitu besar kepada kita, oh umat Islam, untuk memikul dan menunaikannya. Tala alaina qawluhu wa la yaghtab ba'dukum ba'dana yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtum ma tatbiqul muslimina fi waqi' usarihim wa mujtama'atihim li hadhihi al-ayah. Kita semua mendengar apa yang dibacakan oleh Syekh Ali sebentar tadi daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan janganlah kamu mengumpat satu kepada yang lain. Larangan untuk adakah kamu mahu makan daging saudaramu sendiri dalam keadaan ia bangkai dan kamu merasakannya jijik untuk makan daging tersebut. Lalu bagaimana keadaan kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah sekeliling kita, sejauh mana kita memahami ayat ini dalam melaksanakan atau sebaliknya? Gawaidut ta'ayush fil bainal insan baina banil insan fil alam mahma fakkara al insan wa arada an yattakhidh dusturan falan yajid a'dham min hatain al ayatain. Kita di dalam Islam ini bila ingin meletakkan satu undang-undang yang mantap untuk menjaga hubungan keharmonian antara manusia, tidak ada ayat yang lebih agung daripada tidak ada hal yang lebih besar dan agung untuk menjadikan hubungan antara manusia itu baik daripada dua kalimat yang ada dalam ayat Al-Quran tadi. فَإِنْ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan bila mereka orang-orang kafir menjauhkan diri daripada memerangi kepada kamu, maka kamu tidak boleh untuk memerangi kepada mereka yang tidak memerangi kepada kamu. لَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلَى دِمَائِهِمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِهِمْ وَلَا إِلَى أَعْرَاضِهِمْ. Tak boleh untuk membunuh kepada mereka, mengambil harta mereka atau merampas hak mereka. Fahal yumkin ijad nizam ahsan min hadha? Adakah undang-undang yang lebih mulia, lebih agung daripada undang-undang yang Allah sebut tadi? Thumma yaqul la yanhaakum Allah 'an alladheena lam yuqatilukum fi ad-deen wa lam yukhrijukum min diyarikum wa lam yudhahiru 'ala akhrajikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan, tidaklah Allah itu menghalang kamu untuk menyikapi kepada orang yang tidak memerangi kamu, yang tidak menghalau kamu, untuk kamu berlaku kepada mereka ihsan dan bersikap adil kepada mereka. وَقَدْ جَاوَرَ رَسُولَ اللَّهِ يَهُودِ فَكَانَ آيَةً مِنَ الْآيَاتِ فِي حُسْنِ الْجِوَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Baginda Rasulullah pun sendiri berjiran dengan seorang Yahudi, dan kejiranan Rasulullah dengan Yahudi ini satu pertanda besar untuk kita ambil ibrahnya. Arada safar ba'dul muslimin alladhi 'ash fi ba'di mudun Indonesia 20 sanatan fabaka 'alayhi jiranu wa minhum kafir faqalu tabki 'ala hadha laysa 'ala dinik qala ana amanu 'alayhi wa 'ala ahli wa waladi min ashabi wa aqaribi li 20 sana ma mad nadaru ila wasat bayti wa yuhsin ilayhi wa ma ra'aytu minhu illa al-ihsan. Diceritakan ada seorang muslim yang dia ingin kembali ke negaranya daripada Indonesia, yang sudah menetap di sana selama 20 tahun. Maka ketika ingin kembali ke negaranya untuk selama-lamanya, jirannya non-muslim menangis sedih karena berpisah dengan jiran si muslim itu. Dikatakan kamu menangis karena jiran kamu pergi, sementara dia adalah orang muslim. Kata orang mengatakan kepadanya, ya, saya menangis sedih dengan berpisah dengannya disebabkan selama berjiran dengannya selama 20 tahun tidak pernah menatap matanya untuk melihat apa yang isi dalam rumah saya. Saya lebih merasa aman dengannya berbandingkan kawan saya dan orang-orang yang satu agama dengan saya. Razaqanallahu al-'ilma an-nafi' wal khuluq al-karim. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semua ilmu bermanfaat dan juga akhlak yang mulia. Nabiyuna inna min ahabbikum ilayhi wa aqrabikum minni majlisan yawmal
ya ma ahsinukum akhlaqa. Baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang terbaik akhlaknya di antara kamu. Wa aqala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Beliau juga bersabda, orang beriman yang paling sempurna itu adalah yang paling baik akhlaknya. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk akhlak yang mulia, sesungguhnya tiada yang memberi petunjuk akan akhlak itu kecuali Engkau. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Dan jauhkanlah daripada kami akhlak yang tidak baik, sesungguhnya hanya Engkau sahaja yang boleh menjauhkan daripada kami akhlak yang tidak baik. Allahumma aqbal jam'ana hadha. Ya Allah, kabulkanlah perhimpunan kami malam hari. Allahumma aqbal jam'ana hadha. Terimalah perhimpunan kami. Allahumma aqbal jam'ana hadha. Terimalah perhimpunan kami. Bi ahsanil qabul. Dengan qabul yang terbaik. Wa khairil qabul. Dengan qabul yang terbaik. Wa a'zamil qabul. Dan juga yang paling sempurna. Hatta naral athar zahira. Sehingga kami nampak kesan qabulnya majlis ini nampak pada diri kami. Fi kulli fardin hadar. Di setiap tempat kami hadir. Wa kulli man yastami' ila hadha. Setiap kali mendengarkan hal ini. Wa fi hadhihi ad-dawla wal balda. Dan khususnya di negara ini. Wa fil muslimin wal muslimat. Dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Wa fil 'alami kulli. Dan juga kepada seluruh manusia di seluruh alam. Fa inna najtama'na nuridu wajhak. Sesungguhnya kami hanya berhimpun ingin meraih qabul daripadamu. Wa naqsidu ma 'indak. Dan juga kami hanya memaksudkan pemberian yang Engkau akan beri. Wa natadhakkar ma syara'ta lana wa ahbabta minna. Dan Engkau telah mencarakan kepada kami hal-hal kebaikan untuk kami dapat daripada kebaikan tersebut. Fala tukhayyib raja'ana. Janganlah Engkau hampakan permintaan kami. Qad ahdarta lana Syekh Ali Jum'ah wa man ma'ah. Engkau telah menghadirkan kami semua bernama bersama dengan Syekh Ali Jum'ah dan juga yang lain. Ahdarta 'adadan min al-'ulama wa ahli al-khair. Dan Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk beradab kepada para ulama dan juga orang-orang saleh. Wa ahdarta 'adadan min al-mas'ulina wal sufara. Dan Engkau juga telah mengizinkan dengan hadirnya para perdana menteri dan juga beberapa duta-duta negara masing-masing. Wa ahdarta 'adadan min ahli al-qulub al-munkasira alladhi allati anta 'inda ahliha. Dan Engkau telah hadirkan di majlis ini orang-orang yang hatinya bergantung kepada Engkau dan Engkau memberikan harapan yang baik kepada mereka. Fala yudhannu ba'da dhalika an tukhayyiba ar-raja. Janganlah Engkau hampakan perasaan kami dan juga harapan kami kepada Engkau. Wa qala nabiyyuka majtama'a qaumun fad'a ba'dhuhum wa amman al-akharuna illa istajaba Allahu lahum. Sesungguhnya Nabi telah bersabda, tidaklah satu kaum itu berhimpun dan salah seorang daripada mereka berdoa, yang lainnya mengaminkan melainkan akan dikabulkan olehmu. Ya man jama'tana min mukhtalafi syaraih, mukhtalaf syaraih al-mujtama'i wa min mukhtalafi al-a'mari wa marahil sin wa min biladi syatta wa aqtarin syatta haqqaqna bihaqaiq al-intifa'i wal-irtifa'. Wahai zat yang telah menghimpunkan kami dengan pelbagai macam kalangan, berbagai macam latar belakang. Wahai zat yang menghimpunkan kami dengan kepelbagaian itu, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dalam majlis seperti ini. Wa syarrifna bi husnil iqtida wal ittiba' li habibikal hadi. Muliakanlah kami untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij kurub ummatihi ajma'in. Dan angkatlah segala musibah yang menimpa kepada umatnya. Wa ja'alna fi anfa' ummati li ummatihi. Dan juga jadikanlah kami golongan umat yang paling banyak mengambil manfaat dan memberi manfaat. Wa abrak ummati ala ummati. Dan juga orang yang mengharapkan pemberian daripada kalangan umatmu kepada Engkau. Manfa'na bi ummatihi 'amma wa bi khassatihim khassah. Berikanlah kepada kami manfaat dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khusus dan yang umum. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya wahai yang maha pengasih. Afwan ala tatwil wa jama'ana Allah wa iyyakum ala alkhair. Mohon maaf atas kepanjangan berbicara, semoga Allah menghimpunkan kami semua dalam keadaan baik. Alhamdulillah, sumalhamdulillah.